Okay, Assalamualaikum. Welcome back to Apis Krim, my YouTube channel. Jadi, kalau baru datang ke channel aku, please tekan dulu button subscribe, like, share dan komen. I don't know what you heard about me. Jadi, di video kali ni, ramai sangat orang tanya aku spek sekian-sekian, 53 ke, 56 ke, 57 ke, hit saya berapa sesuai, hit saya berapa. Banyak kat komen, DM je aku. Lepas tu, cara kira lah, aku akan bagi tahu dalam video ni cara kira untuk spek 53, kira saya vah begitu. Jadi video ni sebenarnya ada dah YouTuber lain buat cara nak kira. Jadi aku akan kira untuk dua vah, EFI, apa lagi, 170, dash, apa lagi, WC 25. Yang pakai dua vah lah, yang pakai dua vah. Jadi jom kita tunjuk cara nak kira. Jap, sebelum tu kita kena tahu kenapa kita nak kira. Benda kita nak kira saya vah. Saya vah, vah tu duduk mana? Duduk di head. Mana head? Head gini, head. Head betul je gini. Okey, ni head. Okey, kenal dulu head baru boleh nak tunjuk, nak tunjuk jalan kira. Ni head, nama dia head. Okey, boleh pergi sembang sign-sign head. Okey, aku kenal dah head. Okey. Jadi vahnya di sinilah. Okey. Ni head vah besar lah. 28 24. Masih baru lagi aku duk guna lagi. Jadi yang kedua, head kita tahu dah. Yang kedua, piston. Piston. Piston ada dua jenis aku. Satu straight. Okey, straight. Satu lagi dia berbonggol sikit. Okey, boleh nampak bonggol sikit. Dan ada satu jenis lagi sonic, dia dari tepi hingga tengah tinggi semua. Aku tak ada contoh. Okey, kita tahu dua benda tu. Okey, jadi formula dia. Okey, sebelum kita kira-kira formula dia, okey, aku ambil ABC lah, mudah sikit. Okey, kita ambil. Okey, A bagi 2 sama dengan intake. Kita dapat saya vah intake. Lepas tu okey, intake kita tolak part, dapat saya vah exhaust. Okey, A ni apa? A ni saya bore. Bawah tu apa? Saiz blok lah, saiz piston kita. Saiz piston, contoh 53 lah, kita ambil lagi 53 bahagi 2, okey, dapat berapa. Lepas tu dapat berapa ni? Intake ni, intake tolak part, dapat exhaust. Gitu. Okey, kita ambil contoh. Okey, contoh blok saiz 53. Okey, 53 kan, kita ambil saiz 53. Okey, saya 53. Terbalik ke kamera? Sekejap, aku pusing dulu. Okey, kita ambil contoh saiz 53. Aku agak dengar, aku dah pakai mic. Okey, 53. Okey, kita nak cari vah minyak dulu. Vah minyak yang mana? Okey, yang atas ni. Okey, vah minyak dulu kita cari. Okey, 53 kena bahagi 2. Bahagi 2. Okey, kita bahagi 2, kita dapat dapat berapa? Sekejap, aku lambat sikit matematik. Okey, dapat 26.5. Okey, kita dapat 26.5. Lepas tu, kini kita dapat minyak.
Kalau nak dapat exhaust, tolok 4. Lepas tu? Kita tolok 4. Okey, kita dapat 22.5 exhaust. Okey. Yang ni lah kita dapat. Okey, kita dapat yang ni. Untuk van minyak, van exhaust. Saya 53. Okey. Di sini kita nampak 26.5. Mana ada keluar head 26.5. Mana ada saya van ni. Tak ada. Jadi kita ambil kesimpulan, kalau kita nak pakai 2723, jadi besar. Jadi motor jadi dorok. Okey, kalau biasalah aku buat 53 ni, aku pakai head standard piston yang tak berapa tinggi lah. Yang ni bonggok sikit, yang ni boleh pakai. Jangan pakai sonic. Ataupun kita potong macam ni, potong straight. Okey. Lepas tu kalau nak kira yang lain-lain, okey, aku tulis dulu spek-spek apa. Lepas tu kita kira. Begitu. Aku nak cari calculator jap. Okey, aku lambat sikit matematik. Okey, kebiasaannya spek-spek orang buat. Spek saiz 53, 56, 57, 58. Biasanya spek kecil-kecil 58, 60. Kita ambil sampai 60 lah. Okey, kita tulis dulu spek-spek tu. Okey, jadi kita terus kira ke 56 lah. 53 kita kira dah tadi. Okey. 53 biasa pakai head standard lah, nak bagi compressor tu mampak dengan padu. Kata gitu. Nak piston pun tinggi. Nak gitulah mana saat ni. Nak dia bagi mampak-mampak dengan mampak semampaknya. Gitu. Okey, kita kira 56. Okey, kita ambil 56. Okey, 56 bagi 2 kita dapat 20. Okey, kita dapat 28 intake. Okey, untuk dapat exhaust kita tolok 4. Okey, jadi okey, kita nampak sini 28 24. Okey, intake 28, exhaust 24. Okey, saiz 56 eh. Jadi di sini saiz 56 aku dok pakai saiz 28 24. 28 24 ni tah. Ni. Jadi aku pakai kecil sikit. 23 27. Nak bagi piston ni dia tolok. Okey, dia tolok masuk dalam ni. Kuasa dah ni mampak dengan padu. Gitu. Sebab tu kita nak piston dia tinggi sikit. Bergantung atas spek lah. Kalau one tank kita bagi lah jauh sikit. Gitu. Kalau drain ni kita pakai piston tinggi. Kalau nak boleh pakai 23 27. Jangan pakai 28 24. 28 24 ni memang sesuai kita kira, tapi kita pakai kecil sikit nak bagi dia padat. Gitu mana ni. Okey, jadi sini terdapat 24 28. Okey, kita kira 58. Kita kira 58 tu kita kira 60. Okey, jadi kita dapat 29.
Okey, untuk spek 58, spek 58 kita dapat 2925. Okey, yang ni kita pakai kecil sikit lagi. Ha, kita pakai 2824 tadi. Ha, nak bagi padak. Ha, kalau kita nak pakai je boleh, takut jadi motor kita jadi lemau, jadi bung, jadi gitu. Ha, dia dok menjerit. Ha, tengok nak motor ni biar menjerit. Au, ha, gitu. Ha, okey, kita dapat. Waktu kita 60. 60. Okay, dia dah. Okey, spek 60, piston 60 kita dapat 3026. Kita pakai kecil sikit. Kita nak pakai 2824 boleh. Nak kecil gitu. Tapi piston janganlah terlalu tinggi sangat. Gitu. Kita nak cari ni motor kita biar motor kita menjerit. Biar pam gitu. Ambil motor bila kita bawa gear park tu boom. Macam duk relax je. Boom. Apa kita pula duk diam gitu. Kita ambil gitu. Kita nak motor kita menjerit. Kalau dia menjerit duduk tepat saja tu, kita setting lah sprocket sikit, minyak sikit, gitu. Okey, kita dapat 3026. Okey, kita kira pasal tu lah. Jadi spek-spek korang kira sendiri lah. Piston saya berapa. Lepas tu kita nak tahu lah piston kita tinggi ke, berbonggok ke, seterik macam ni ke, ni seterik. Okey, ni potong lah. Yang ni spek 53 ring aku pakai. 53 ring pakai head standard. Aku potong sikit. Tapi kalau tu ada kadang-kadang aku tak potong. Ikut atas motor lah. Motor masing-masing. Kita ni kalau buat motor, kita okay, kita ke tepi dulu. 30 26. Okay, jadi beginilah. Beginilah. Kadang-kadang spek 56 lagi. Spek 56 lagi kita boleh pakai head standard. Kita pakai head standard tapi piston jangan terlalu tinggi. Begitu. Kita ngejar situ lah. Head standard kita jimat sikit tak payah kurang modal. Gitu. Pandai-pandai fikirlah. Okey, jadi jadi bila kita buat motor ni, kita nak fikir macam mana motor kita nak. Macam mana piston kalau orang kata pakai piston besar, valve nak besar daripada piston mak tak boleh gitu. Dia ada ukuran dia. Jadi kira sendirilah. Valve saya berapa, blok saya berapa, yang sesuai. Begitu. Jadi benda ni kalau motor ni kita cari sendiri, motor kita buat sendiri. Kita jangan banyak nak tanya orang macam minta resipi gitu. Kita kena mencuba. Mencuba. Bila motor tu jadi dengan hasil tangan kita sendiri, kita akan rasa memang puas hati. Puas hati. Biar tak laju pun. Rasa betul-betul puas hati. Gitu. Nak tahu kena, cuba dulu. Biar pergi jalan kena tinggal pun. Tapi puas hati lah. Puas hati. Motor tak jeng, hasil tangan kita sendiri. Kepada yang baru nak buat lah. Begitu. Jadi aku rasa video ni pun panjang dah. Aku target video ni 10 minit je. Gitu. Target 10 minit. Sampai 10 minit dah. Aku agak-agak 40 minit dah. Kalau lebih tu ada boleh lah. Okay. Jadi korang jangan lupa like, share dan subscribe. Support 10,000 subscriber. Terima kasih kerana menonton. Jumpa di next video. Okay. Jadi next video aku ada projek untuk motor LC. Okay. Stay tune sampai motor LC aku siap. Okay. Sekian, terima kasih. Bye-bye.